Begini doang nih tempat tongkrongan adek gue sekarang. Kagak ada serem-seremnya. Kita turun sekarang nih, Bang. Saya juga udah siap, Bos. Ah, kenapa mesti rame-rame? Kayak anak sekolahan aja. Gua kagak butuh bantuan lo. Rame-rame segala. Rin, ntar malam ikut nginap di tempat kontrakan abang yuk. Neng! Bener nih, tempat tongkrongan si Barong. Betul, Pak. Orangnya mana? Yang mesti lo ingat, konsentrasi pikiran lo langsung ke leher. Begitu leher lo dapet, bap! Gorok! Jangan ragu. Sebab ada kemungkinan dia berontak. Siap, Bang. Jangan takut dan jangan ragu. Kita ini pembunuh bayaran profesional. Siap. Siap. Waduh, adek gue diajarin jadi orang jahat. Bang Jack, itu abang saya. Oh, itu. Tuh, ayo, kita samperin. Kagak usah, Bang. Saya cuma mau ngecek kabarnya adik saya. Mau buru-buru nih. Saya pergi dulu ya. Ada arisan. Bang! Tunggu, Bang! Kenapa, Bang? Unilin, gue ngedadak demam. Stevi mana? Tidur di belakang. Ayo cabut, cabut! Cepetan! Kenapa abang lo lari? Padahal kan gue pengen ngomong baik-baik sama dia. Ngomongnya pakai golok sih, Bang. Siapa yang gak kabur? Rame-rame lagi. Iya ya. Ya udah, kita ambil hikmahnya aja deh. Ya, yang penting si Barong tetap tinggal di musola kita. Ya gak? Iya, Bang. Iya, Bang. Sekarang udah waktunya azan maghrib nih. Lo azan, yuk. Iya, Bang. Bang. Gak usah. Biar gua aja. Si Barong lagi pengen buktiin kalau dia masih pengen bareng sama kita. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar.